Jadi ya, gue boleh tinggal. Yes. Baru-baru ini ada yang menyatakan bahwasanya gabungan antara PH yaitu mewujudkan PH Plus diri dalam masa terdekat. Okey, baru ini timbul satu pertikaian di mana adakah kepimpinan Pakatan Harapan sendiri perlu ditukar untuk mencari orang kata satu norma baru untuk PRU yang akan datang di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Datuk Seri Syafiq Amdal. Sebagai perjuangan sendiri, Datuk Seri mungkin mempunyai garapan yang sendiri. Saya ingat antara pertemuan Anwar dengan Syafiq. Perlukah pertukaran itu berlaku? Apa ni, yang utamanya saya ingat kami di pihak pejuang ni yang sebenarnya merupakan blok ketiga bebas dalam parlimen tidak memihak kepada Perikatan Nasional jauh sekali maupun Pakatan Harapan. Jadi kami rasa tidak berhaklah kami bercakap mengenai apa yang PH perlu lakukan dan soal adakah perlu diubah untuk makan dan sebagainya, itu bukan hal untuk kami sentuh. Yang keduanya, memang kita rasakan bahawa satu bentuk kerjasama politik mungkin boleh dipertimbangkan oleh semua pihak-pihak yang tidak bersama Perikatan Nasional. Jadi itu termasuk pejuang sendiri, termasuk warisan dan satu dua ahli parlimen lagi. Jadi yang ini memang patut diusahakan sebelum PRU 15. Jadi itu insyaAllah kita akan berbincang dengan rakan-rakan daripada PH. Tapi dalam hal-hal lain ini, kita tidaklah boleh mengganggu apa yang telah dilakukan oleh PH dari segi kepimpinan dia, kat kerja dan sebagainya. Bagi Datuk Seri sendiri melihat perkara ini, adakah perlu ataupun tidak? Perlu macam mana nak ubah kepimpinan? Ya. Kita orang politik, macam mana pun kita perlu mendapat mandat daripada rakyat. Kalau rakyat tak menyokong, tak ada guna kita berpolitik. Jadi kita kena tengok sentimen rakyat itu macam mana. Kalaulah rakyat rasakan bahawa perlu ada perubahan, perlu ada muka-muka baru dalam kepimpinan parti-parti politik supaya diyakini bahawa dalam PRU 15 ada peluang untuk menewaskan Perikatan Nasional. Contohnya, jadi kita kena dengarlah kalau itu yang didesak oleh rakyat. Kalau rakyat nak sesuatu, kita macam mana pun tak mau bagi juga, kita terima lah padahal. Dalam pilihan umum 14 yang lepas, pihak Barisan Nasional sampai kesudahnya dia masih pertahankan Datuk Seri Najib Tun Razak. Rakyat dah fikir benda lain lah. Rakyat dah mengikut tahun 7 ini, mereka masih lagi kekal kat sana. Jadi kita tahu lah keputusan PRU 14 macam mana. Jadi masuk PRU 15 pun kita kena betul-betul faham apa sebenarnya isi hati rakyat dan cuba sebaik mungkin untuk memenuhi harapan tersebut. Kita sini ada syarat sign kajian apa ini UDM sendiri atau apa ini secara uji pun bercakap berkaitan dengan Akta Integriti Pilihan Raya AIP dan Akta Pembiayaan Politik APP. So ini yang diperjuangkan oleh Katastris di sebelum ini kan, dan sekiranya akta-akta ini tak digubal sebelum pilihan raya ini, dibimbangi bermakna kata ia akan menghakis atau menghilangkan kepercayaan rakyat sendiri. So adakah stand up pejuang sendiri sekarang ini perlu ataupun akan meneruskan ataupun memperhebatkan lagi untuk memperjuangkan apa-apa ini? Sebelum ini, sistem pilihan raya yang kita ada itu mampu untuk mengawal, untuk menguruskan proses pemilihan tanpa menimbulkan apa masalah yang besar. Tetapi kebelakangan ini kita lihat banyak pendekatan yang diambil oleh pihak-pihak tertentu
yang seolah-olah menidakkan matlamat di sebalik undang-undang tersebut. Ada banyak lukun. Contohnya soal lompat parti, soal dari mana sumber dana, dan dari soal pemberian sagu hati yang boleh dianggap sogokan ya, kepada pengundi dan sebagainya. Jadi bila benda ni dah jadi keterlaluan, barulah ternampak bahawa undang-undang yang sedia ada ni mungkin tidak mencukupi untuk membendung gejala-gejala seperti itu. Sekarang ni dengan benda rasuah, bukan setakat boleh mengundi, boleh tukar kerajaan. Dengan rasuah, boleh tarik adun, boleh tarik ahli parlimen, bukan satu dua orang, sampai boleh tumbang kerajaan yang sedia ada. Jadi kalau itu dibiarkan, bayangkan apa perasaan pengundi sendiri. Setakat ini kalau tak ada tindakan dibuat untuk membetulkan keadaan ini, untuk mendung masalah ini, saya rasa PRU15 nanti ratusan pengundi yang keluar mengundi itu akan menurun dengan mendadak. Kerana ramai dah bercakap, apa gunanya saya pilih seorang wakil rakyat ini kalau dia ni sekali lagi dia pergi lompat belah sana. Jadi apa ni, jadi yang saya nak tu tak tercapai. Dia kononnya atas desakan rakyat, dia pergi buat tindakan itu atas nama kami sebagai rakyat, padahal kami tak pernah menghalalkan pun. Jadi keyakinan pada sistem demokrasi itu sendiri, dalam sistem pilihan rakyat itu sendiri, memang terjejas ketika ini. Saya rasa bahawa kalau betul kita nak mengelak daripada perkara ini berulang lagi, akta SPR itu sendiri mungkin nak kena diketatkan lagi. Mungkin ada juga fasa-fasa dalam perlembagaan persekutuan yang perlu dipindah. Saya memang berhasrat untuk bangkitkan di dalam parlimen mengenai akta lompat parti. Tetapi kita tahu dalam demokrasi, lompat parti ini dibenarkan sebenarnya. Mungkin ada sebab-sebab tertentu di mana kita boleh terima tindakan itu dibuat. Contohnya kalau dia datang dari sebuah parti, kemudian pemimpin dia ni korap, terlampau teruk sangat dah. Jadi dia tak boleh ikut pemimpin dia. Jadi dia rasa dia dah cukup dah dengan itu, dia nak lompat ke parti lain. Jadi dalam keadaan itu mungkin kita boleh benarkan. Tetapi kalau dia lompat semata-mata kerana ada sokongan, dan kerana dia nak dapat jawatan, dah ditawar jadi menteri ke apa-apa, jadi dia nak lompat atas sebab itu, bukan sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Jadi yang itu sepatutnya kita tidak boleh benarkan. Okey. Saya tambah sikit. Tidak bermakna sekiranya pemenang jadi pembangkang, yang kalah jadi pemimpin pemerintah. Ini yang kita rasa pelik. Parti-parti yang menang jadi pembangkang, yang kalah sudah jadi pemerintah. Boleh ikut. Ini sudah terbalik. Saya harap benda ini tak akan berulang.